Oke, ini kita lagi di Banjarmasin, teman-teman ya. Kita lagi di Menara Pandang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, ini lagi sepi, teman-teman, karena ini mau maghrib ya. Kita paksa buat jalan karena besok kita mau ke Kalteng lagi. Jadi hari ini, walaupun harinya senja, kita mau ngeplok di Siring Menara Pandang. Seperti yang kalian lihat di sini sepi, teman-teman ya. Kalau dulu di sini ramai, teman-teman. Di sini biasanya kalau hari Minggu dan juga malam Minggu biasanya di sini pasar, teman-teman. Kalau di Siring ini, tapi karena ini ada penutupan tempat keramaian, lihat kelotok-kelotok ya yang biasa mengangkut orang yang mau keliling-keliling sungai, banyak yang nganggur karena pengunjungnya sepi, teman-teman. Kalau di sana ada ya pengunjungnya ya, sebagian ada yang masih beroperasi, cuma itu tadi banyak yang nganggur. Nah, kayaknya ini ganggu juga nih, teman-teman. Ini banyak yang olahraga, teman-teman ya. Olahraga. Nah, ini sirih Menara Pandang ya, teman-teman ya. Di seberang Masjid Sabilal Muhtadin. Tapi ini terhalang pohon ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang ke Banjarmasin, jangan lupa mampir ke Siring Menara Pandang. Nah, ini tempat parkir, teman-teman. Parkir biasanya kalau dulu ya, ini padat, teman-teman, padat banget di sini. Kalau parkir, parkirnya biasa 2.000 sepuasnya. Tapi sekarang aduh sepi, teman-teman. Cuma motor-motor yang nggak tahu kayak kita kalau nggak boleh ada keramaian. Oke, ini suasana malam di Siring Pantai Jodoh, teman-teman ya. Siring Menara Pandang. Sepi. Yang rame cuma lampu-lampu. Cuma ini ya, rumah makan aja sepi, teman-teman ya. Gak ada apa-apa, teman-teman, sepi sekali di sini. Kita udah dari sore tadi ya, kita di sini menikmati Banjarmasin, menikmati Menara Pandang yang biasanya rame, biasanya banyak keramaian, biasanya banyak aksi, banyak kegiatan seni di sini. Tapi di sini aduh sekarang sepi, teman-teman, sepi banget. Kirain tadi habis udah gelap-gelap gini kirain rame, ternyata tetap sepi, teman-teman, tetap sepi banget. Yang ada nih rapanya bobo, teman-teman, yang ada rapanya tidur. Gapanya kecapean main, kecapean keliling-keliling Menara Pandang. Dan setelah keliling-keliling kita baru tahu kalau di sini benar-benar ditutup, teman-teman ya. Benar-benar gak boleh, benar-benar sepi. Benar-benar banyak nyamuk.